Saat Idul Adha, hewan kurban sering disembelih dan dimasak dengan cara yang tidak memenuhi standar. Karena itu, Institut Pertanian Bogor melakukan penyuluhan proses pemotongan dan pengolahan hewan kurban kepada para penjagal se-Kabupaten Bogor. Hewan kurban sering disembelih dan diolah dengan cara yang tidak memenuhi standar. Bahkan, banyak jagal dadakan yang tiba-tiba secara sukarela menjadi penjagal hewan kurban. Namun, para penjagal dadakan ini sering menyembelih dengan cara menyiksa, serta mengolah daging seadanya, sehingga kualitas daging pun menjadi rusak. Untuk mengantisipasi hal seperti ini, Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor atau IPB melakukan penyuluhan tentang proses menyembelih dan meramu daging kambing kepada ratusan jagal kurban dari wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Penyuluhan dilakukan di Masjid Azikra, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang. Selama penyuluhan, para jagal ini mendapat banyak pengetahuan tentang cara menyembelih hewan kurban secara Islami. Selain itu, mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan secara langsung cara memotong hewan kurban yang Islami. Kita meningkatkan pengetahuan dari rekan-rekan DKM, pengurus DKM, atau orang-orang yang biasa dalam tahun ke tahun melaksanakan pemotongan hewan kurban di lokasinya. Nah, pelatihan ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana kita memeriksa kesehatan, bagaimana kita memperlakukan hewan, bagaimana teknik pemotongan yang baik, bagaimana kemudian pengulitan dan sebagainya, sampai dengan bagaimana daging yang baik itu kita berikan pada penerimanya. Acara penyuluhan ini juga diakhiri dengan pelepasan 617 mahasiswa dan 39 dosen yang akan menjadi relawan kurban. Para relawan ini akan ikut mengawasi kesehatan hewan kurban, proses menyembelih dan distribusi hewan kurban. Heri Yustanto, Berita 1 Bogor, Jawa Barat.